Rekomendasi parfum yang tahan lama. Coba. Ada tiga nih bang, yang sini nih. Ada tiga nih. Dari Jairos teman-teman ya. Nih, ini parfum Jairos dari nih. Aing bawain buat Marane nih. Ada yang Starboy. Anjing, boy. Boy. Jadi kalian enggak perlu mobil mewah, udah cukup pakai mobil pakai parfum ini karena udah auto Starboy, teman-teman. Dan ada yang grey ya. Grey apa nih, Jod? Grey ini seperti wangi banget, Cok, ini, Cok. Ini tuh buat pemikat wanita, teman-teman. Anjay, kalian ini cobain dulu, cobain. Yang wanginya dulu. Mau sama kayak EKJ dan Nael ya? Betul. Ini nih grey. Kalian yang ngambil, kalau ngambil yang grey, kalian tuh ini cocok banget buat ngedate ya, ngedate sama cewek malam-malam. Ini cewek-cewek, lu kalau mau ngedate mau sama siapa misalnya? Piti gak tau gak Piti? Ya itu pacar Aing. Coba Cil, itu parfum malam, parfum siang Cil? Ini? Enggak, yang ini, yang grey. Yang ini tuh coba. Enak banget. Jadi kalian, kalau misalnya mana ini? Ini cocoknya menurut gua siang. Siang. Jadi ini tuh fresh banget lah. Iya, soalnya fresh guys. Kalian abis baru bangun, baru mandi kan, kelar mandi, terus mau cabut nih. Pusing-pusingan maksudnya. mau balap. Pusingan mulu aja. Jadi pakai ini nih, bagus banget, Cok. Itu Jairos parfum gua, Bro. Udah 2 tahun pakai enggak ganti tuh kata Bagas. Benar Bagas, enak itu Jairos, teman-teman. Apalagi Starboy. Kalian yang enggak punya mobil mewah, cuman pakai motor atau apapun itu pengen ngerasa jadi Starboy, ini cocok banget buat kalian. Karena ini bisa ini Pip. Jadi orang tuh bakal penasaran kalau pakai parfum ini. Penasaran tuh gimana, Jud? Jadi kayak aduh ini kayak wanginya. Kayak kalau tarik ulur cat. Nah, iya kayak gitu. Dua lagi anjing. Yang Rogi itu ini bisa dipakai kalian kalau mau kuliah atau sekolah, mau kerja, mau apapun itu olahraga, bakal tetap wangi, guys. Walaupun keringetan, Pi, mana misalnya olahraga nih di bawah. Mana bisa wangi terus tiap hari? Anjay. Jangan apa, Jud, kita gali. Jangan salah parfum, teman-teman. Semangatin aku dong habis diselingkuhin. Nah, kalau diselingkuhin pakai parfum ini. Nah, ini enggak. Yang ini. Kalau pakai parfum ini sama yang Starboy, mana Starboy? Pakai parfum ini, yang mana aja deh yang tiga, dijamin enggak bakal diselingkuhin, guys. Oh, gitu. Iya. Anjing dari situ udah kecium lo dari sini lo. Anjing. Lu ngincer cewek siapa ini? Cocok banget buat lu. Dari P namanya. Pipi. Weh. Pipi. Weh, anak Pipi. Goblok mana? Piti. Goblok. Jut, hayang nongkrong gitu. Weh, serem. Beli heula parfum sok. Bisi bau ieu iya, mah sok meuli. Lumayan ya, murah udah mah murah wangi. Weh. Rogi kalau dipakai bisa bikin pusing nggak sih? Enggak, ini nggak bakal pusing baunya, teman-teman. Justru cewek yang kepusingan lihat bau kalian. Anjing, kenapa wangi banget ya? Jadi pusing tujuh keliling memikirkan parfum kalian. Gua sar 1000 dong. Semua kenangan indah lo dan terdapat lo hilang atau kenangan terburuk tidak bisa hilang selamanya. Anjing, kenangan terburuk tidak bisa hilang selamanya karena mau nggak mau kita harus menerima pembelajaran itu. Mahal. Kenapa kita bisa terbentuk seperti hari ini, guys? Karena kalian pernah mengalami kenangan yang buruk. Betul. Salah satunya jari tengah. Waduh. Salah satunya El Clarif kemarin. Kemarin benar. Pacar Sohi itu. Wih, tuh ditanya Piti, udah makan belum El katanya. Bad mood gini guys, lanjut guys. Udah anang lagi. Yang pacarnya Piti gerak. Jangan. Gerak tuh. Nah, alhamdulillah ya Allah. Nice. Mending suka kanjut. Jangan aku. Yang bau Porsche yang mana? Semuanya bau, apalagi yang ini, teman-teman. Kenapa? Oh iya, benar. Enggak perlu punya Porsche tapi kalian udah bisa wangi. Perempuan mana? Kalau punya Porsche perempuan mana yang enggak mau, tapi kalau pakai parfum ini juga sama aja, teman-teman. Yang punya Porsche aja pakai ini ya? Iya. Masa kalian enggak pakai? Itu dia. Ntar di motion anime mau ngapain aja? Nanaya bisa bahasa Sunda, mual. Yang pertama, di stage kecilnya aku bakal lead karaoke. Oke, sama Nael. Kayaknya mungkin kalau dia mau ya, kalau nggak mahal. Kalau Nael nggak mahal ya, teman-teman. Sama nanti kita bakal joget-joget ya. Ya. Kita party joget. Baik-baik tapi ya, offline. Dan apa baik? Baik ini. Baik, ya, ini party baik-baik tapi offline, teman-teman. Berarti paginya nggak bakal pusing? Nggak bakal. Walaupun ini malam-malam, El. Gak bakal. Tapi gak bakal. Gak bakal. Beli 3 kalau dianterin ke Lampung sama Nael, katanya. 3.000 gue anterin. 3.000 piece ya? Iya. Pake turuk aja gak anterinnya. Mengikat jana yang mana bang parfumnya? Waduh, gak tahu lagi. Ini, Le.
Wih. Buat deketin Echa pakai parfum apa, El? Yang mana kira-kira kalau buat ngedeketin BA Liquid? Yang mana? Kira-kira ini mah kira-kira aja. Gua pernah deketin BA orang. Iya, ini mah kira-kira aja. Cuman mungkin yang cocok ini nih. Kalau Onyx, Onyx? Enggak tahu. Ini mungkin ini. Oh, itu. Beda ya. Sedangnya yang spicy gitu. Ya. Aing belum pernah nanya cerita percintaan mana yang Aing tahu. Kau lo tahu? Tau. Kenapa? Apa? Udahlah. Sebelum sama Piti, berarti kan pernah nggak punya mantan yang ngeselin? Ngeselin tuh kayak gimana? Ngeselin tuh kayak obsesif. Lo apa ketawa dah? Robi aji. Ngentot banget dengan cowok. Kocak banget cowok aji. Kau lo tahu? Tahu mah. Ya, coba ceritain dong. Aing belum dengar. Parah banget goblok. Pasti waktu gue di Jakarta. Iya. Ay. Ada kejadian tuh di Jakarta tuh. Ya udah tuh. Udah tuh. Tapi pernah enggak dapat mantan yang kayak apa-apa teh posesif gitu? Posesif? Oh, pernah. Pernah. Ya. Tapi yang sekarang udah cocok banget sama mana? Cocok lah. Cocok. Bagi ente ini. Sama lu cocok enggak? Apa? Sama lu cocok enggak? Enggak cocok. Cocoknya sama Kanju, Jud, pacar mana yang ngedukung karir mana enggak tuh kata Ibrahim? Ngedukung dong. Bagi ente enggak? Bagi ente. Kalau lu Cil yang mana yang ngedukung? Wah, gak ada pacar aing. Kan cuma teman HTS gitu gak ada. Gak ada. Kalau HTS ada berapa? Gak ada. Gua gak pernah chatan sama cewek. Coba DM-nya lihat dong. Gua fokus nih. Ntar ini di klip di TikTok banyak sakit hati kocak. Yunbi doang. Bener ya, enggak chatan. Ya, ini kalau di klip di TikTok enggak ada yang tersakiti ya. Jangan. Beneran. Jangan. Nanti takutnya ini aku dianggap apa sih sama ini? Nah, ya, Risi kalau di ship Risi enggak, Cil? Apa? Kalau sama Vivi mah Risi. Risi sama dia Risi. Kalau yang enggak Risi, kalau enggak Risi siapa? Dari P. Dari P. Perempuan. Atuh. Perempuan. Yang penting mah perempuan, guys. Ship sama perempuan. Kalau sama Vivi anomali. Astagfirullah. Di report enggak? Apa? Report intruder. Intruder. Kalau rasanya naik Porsche gimana aja? Iya nih kayak gini teman-teman. Nah saya naik Porsche tuh gini wanginya nih. Jelas. Oke teman-teman. Kalau yang mobil baru yang warna merah. Kalau yang itu kayak ini, kayak Starboy ya. Starboy. Woi goblok. Starboy punya punya kode alun pak. Kuda jingkra kayak gitu guys. Punya kode alun, punya kode alun. Kalau punya James Bond ya James Bond. Kalau James Bond kayak gini, kayak grey sesuai warna mobilnya ya, grey. Punya kode Halloween. Jadi kalian yang penasaran naik mobil Porsche, Aston Martin, kuda jingkrak warna merah. Punya kode Halloween, guys. Ini nih, warna merah 5,2 m. Tangginya. Punya kode Halloween. Kalau yang naik mid karbu? Ini, sok El, kasih tahu El. Walaupun naik mid karbu, serasa naik kuda jingkrak punya bang Upil 5,25 m. Macet banget ketot. Welcome, ASM. Kenapa gua goblok anjing? Albert mah lagi di Bali ya sama Opai guys. Opai, kita ada untuk kamu Pai. Ya. Semangat, Bang Opai. Semangat Pai. Kita ada buat kamu Pai. Pai. Masih banyak laut di ikan ya. Gua yakin kalau Opai ngerti guys. Karena seseorang itu diberikan untuk seseorang yang tepat. Betul. Mungkin bukan jodohnya. Betul. Akan ada juga, guys. Kita doain Opai supaya dapat orang yang sayang juga nggak sih guys sama Opai. Terus kalau jodoh pun mau kayak gimana pun bakal balik guys. Oh gitu. Benar. Vic, lu kenapa diem aja? Gua lagi bukan mode streamer ya, sumpah. Ada alasan kenapa gua tuh vakum kemarin. Biar gua bisa fokus, cok, sama garap-garap apa namanya? Buat masakan nanti. Sama itu ya, fokus yang itu. Gak ada, tolong. Yang kuda jingkrak. Kode Halloween enggak jelas, cok, tiba-tiba anjir. Nanti tungguin aja, guys. Kirang gerung di motion image, guys. Gak ada, anjing. Gak ada. Tunggu aja tiba-tiba ada yang 5M, brong brong brong. Suara 5M. Ya, nanti parkir di mana ya? Pak, kita parkir di mana? Oh. Naikin ke panggung ya lah, anjing. 1, 2, 3.